Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nur Farisah, wartawan dari TV Sukses. Pada hari ini, 25 Oktober 2023, SK Sojana telah mengadakan program Kem Bestari Solat Siri 2. Mari kita saksikan liputan menarik sepanjang program ini. Bersama-sama dengan saya pada pagi ini, Ustaz Muhammad Zabidi bin Muhammad Ami, penyelaras program Kem Bestari Solat Siri 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur kepada Allah diberi kesihatan. Okay. Bolehkah saya menemu ramah Ustaz? InsyaAllah boleh. Soalan saya, bolehkah Ustaz nyatakan objektif program Kem Bestari Solat? Kem Bestari Solat merupakan satu program yang diwajibkan di bawah program JECOF yang melibatkan semua murid tahap 1 dan tahap 2. Jadi objektif pelaksanaan Kem Bestari Solat ini ialah objektifnya ialah untuk memastikan setiap murid boleh menguasai perkara-perkara yang berkaitan dengan wuduk, solat, pelakuan dan juga amali dan juga seluruhnya pun amalan solat dalam kehidupan. Apakah tentatif program pada hari ini? Bolehkah Ustaz terangkan secara ringkas? Okay, program kita rancang hari ini adalah program bermula dari pagi, iaitu bermula dari masa pertama 7.45 hinggalah kita akan berakhir dalam pukul 3.15 petang nanti, yang mana pengisiannya bermula dari pukul 7.45 kita buat slot ceramah atau tazkirah khusus berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Seterusnya murid-murid akan dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan di bawah seliaan pesi-pesi di kalangan guru dan guru kafar, dan juga kita lantik khas pesi-pesi yang di kalangan murid-murid tahun 4, 5 dan 6 yang kita merasakan dia boleh membantu untuk program pada pagi ni. Dan itu selepas itu slot yang seterusnya murid rehat, dan selepas rehat nanti mungkin murid akan dipecahkan lagi kepada kumpulan mengikut pesi, mengikut kemahiran yang telah ditetapkan. Yang pertama, kemahiran yang kita nak murid-murid kuasai yang pertama berkenaan dengan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan wuduk. Dan yang kedua, fokus kita yang kedua ialah berkaitan dengan ibadah solat itu sendiri. Itu dari segi pelakuan dia, bacaan, rukun dan sebagainya. Dan akhirnya kita akan kumpul murid untuk solat berjemaah bersama-sama. Lepas tu murid akan rehat untuk makan tengah hari. Dan selepas tu kita akan sambung lagi satu slot, iaitu slot penutup ataupun refleksi untuk kita bincang balik objektif yang kita nak sampaikan, murid dapat menerima atau tidak. Itu adalah di antara tentatif yang kita akan laksanakan hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz kerana sudi untuk ditemu ramah. Okey, terima kasih sama-sama. Okey. Sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu, sembahyang fardu. Di awal waktu, ikut sunnah Rasulillah. Tunggu sebentar, solatlah dulu, rapat-rapatkan dan luruskan safmu, takbiratul ihram.
bersama imam, ikut cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bertasbihlah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertahmidlah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertakbirlah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bertahlillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertasbihlah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertahmidlah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertakbirlah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bertahlillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tunggu sebentar, salatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bertasbihlah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertahmidlah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertakbirlah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bertahlillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertasbihlah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertahmidlah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertakbirlah, walaupun
yang membezakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan solat. Sekian, saya Nur Farisa melaporkan untuk TV Success.